Kira-kira 2,000 pengguna menggunakan perkhidmatan feri berlaju Pulau Pinang setakat jam 10 pagi Jumaat. Jumlah itu dijangka meningkat sehingga 10,000 orang menjelang petang pada hari pertama operasi bermula hari ini. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Dato' Tan Teck Cheng berkata, kehadiran orang ramai di Terminal Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth dan Swettenham Pier Cruise dijangka meningkat pada sebelah petang berikutan cuti umum. Katanya feri berlaju yang pertama hari ini beroperasi pada jam 6.30 pagi dengan kekerapan setiap setengah jam. Penggunaan berlaju serta feri sedia ada adalah langkah interim sebelum water bus dengan kapasiti 200 penumpang diperkenalkan pada Julai 2022. Ketika tempoh interim, kedua-dua terminal feri akan diubah suai dan dinaik taraf bagi mengendalikan feri baru. Pada pagi yang mulia ini, sekali lagi saya buat lawatan tinjauan kepada feri kerana feri laju ini beroperasi pada hari ini. Mengikut pinangan yang saya terima, pada 6.30 until 10, feri laju ini telah berjalan ulang-alik 16 kali. Ulang-alik 16 kali. Ulang-alik dari Penang ke Butterworth, Butterworth ke Penang. Sehingga 6.30 sehingga pukul 10 pagi, penumpang yang kita dapat pinangan tu lebih kurang 2,000 orang. Kerana setiap boat tu dia kapasitinya 200 orang. Tetapi mungkin pada pagi ini, kerana semalam mungkin kaunau ataupun holiday something like that, jadi pagi ini nampak sambutan tu nampak okey lagi lah. Tetapi saya yakin apabila pukul 11-12 dia akan ke tahap yang peak time. Penumpang mungkin bertambah banyak. Jadi until 6.30 sampai 10 pagi, ulang-alik 16 kali bot laju ini membawa pinangan penumpang lebih kurang 2,000 orang. Jadi ini saya rasa sambutan yang amat digalakkan. Jadi apabila saya buat tinjauan, kita nampak kerana kita ini semasa interim, mungkin kita nak updatekan terminal di luar seberang luar, iaitu di Penang dan Butterworth side.